RBS DJ. Halo guys, selamat siang. Ini kita kedatangan motor luar biasa. Oke. Okay. Ya ora. Lah nek iso kirim motor mogok. Ku pribe. Mon gak jam anak. Yo wis. Ya urup ya. Ora ana trouble nang dalan. Oke, bensinnya mau tablet. Di kontak ke. Ya, kontak dulu. Ono kontak belum, gue nggih kon diaktif nama ning nggih kontak ki. Ayo ya. Wis sesuk mau. Nih. Tanda tangan sih pak. Ya kita klik dong. Masuk lagi ya. Terus ya. Ngomong ya semaur, kita ada bahan ini guys. Punyanya Mister Bandit Laut. Ya, bahannya apa sih orang? Iya men. Motornya kayak kumbang guys. Di pulpennya enggak ora. Iki yang MTH kono mbok. Ya. Mbok wis dene 50.000 iki. Di. Marso. Weh, sudah terima tanda tangan guys, ada bahan. Wih, jenis duit ke, nang lantai. Ada bahan baru datang dari Bandit Laut. Kayak gini mas, mau nore. Nanti. Yang ben nang habis tadi, ke api garap gitu. Kayak gitu guys, bahannya gitu. Iya. Iya, oke. Duitnya sampai baik ya. Nanti angkut kabe di rumah. Nah, Pak. Iya. Turun. Masih ya, Pak. Ini tambahannya, Kie. Nanti. Ya. Oh, iya. Saya nggak jalan, Kie. Mau ini siapa, Pak? Nanti. Iya. Kipas. Kipas. Gue kayak turbo, Pak. Main ngetuk-metuk nose. Tis, gitu. Siap, Pak. Iya. Jadi kan numpak apa? Oh, gue. Kie, bis, kayak gitu. Ya ngomong ya. Ngapain yang bingung? Wala desa apa bingung. Kakan mondok Mas. Ya, ngomong. Oh. Ya kan CNO. Oke guys, datang lagi satu bahan fenomenal. Ini motor jarang banget di Indonesia. Ya, ini dokumen kelengkapannya. Nih contohnya nih, ya, lampu depan ada, lampu stop ada, speedometer ada, kaca spion ada dua ini di sini mungkin. Sini ada pesonya, ada cangkirnya buat peranti medang. Wah, ada duit teh. Nah. Oke. Okay. Kondisinya motor nyala tadi dibawa ke sini kirimnya nyala. Kirun ana kuncine ki? Enggak, Kak. Oke, okay. Begini. Kondisinya ini project minta gimana caranya bisa jamping-jamping, ngapura mumet ndak saya jajal. Motor kayak gini jamping-jamping ya. Iki nyetak kon dua tak ke membrane nang diki ya membrane apa nang membrane apa PVC ki ya. Mos. Ki standar apa ya? Ya wis tak turun nasi. Oke kita nyalakan marsonya lagi. Masih ada bensinnya ki. Kemarin ini belum laku kok. Oh salah ya. Sendi, kamu perlu sendi. Sendi, kamu perlu sendi.
guys, aku mencet ini belakang bunyi apa sih ya? Sirine, sirine ya? Apa ya? Iya. Yes. Oh ya, barit laut, pak barit laut, bah. Kalau udah nyampe bah, wah bagus banget ini bah. Coba lagi bah, kepo bah. Lakson apa ya sok? Lecel, lecel. Oke guys, satu motor JLO 1953 125cc twin port exhaust. Seperti apa dalamannya kita nggak tahu. Jujur aja kita nggak tahu. Tapi yang punya Mr. Bandit Laut orangnya luar biasa. Dia begitu percaya kepada Deco Racing ya, secara umumnya. Untuk mempercayakan mesin ini untuk upgrade performa, gimana caranya bisa dipakai harian, awet, kuat, bertenaga. Intinya itulah sebenarnya. Oke, kita diberikan waktu yang tidak panjang, mungkin hanya sekitar 2 bulan. Jadi nanti kita akan belah bedah dan bagaimana sistem kerjanya mesin ini dari awal. Tapi sebelumnya Anda akan melihat jalan-jalan kita besok 4 hari ke depan. Ayo Marso, langka ke deleng nak. Ya wis lah, kok diurupna kabeh kelistrikane. Keren ya. Oke guys, mungkin cukup sekian review kami dari motor JLO tahun 1953. JLO. 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 Oke guys. Halo guys, bertemu lagi di channelnya Deco Racing. Deco Racing mempunyai motor unik. Ternyata motor taruh dekorasi banyak yang pengen nyoba guys. Iya yeah, guys. Yeah. Oke guys, ini Mas Sandy Combat yang punya Ninja 5000. Di tepai jarakku. Di tepai klik.
itu guys, motornya seperti itu guys, kayak kijeng. Halo guys. Hah? Ah, jangan banter-banter bro. Ini dari dulu udah ada tromol becak ini guys. Tromol becak, tromol nih gini guys. Tromol racing guys. Halo. Nih tromol becak guys. Tutupannya. Air tempur ya mas. Hah? Air tempur. Iya. Isinya teh hangat. Oke guys, mungkin sekian dulu dari Mama Sandy. Oke. Terima kasih. So. RS DJ.